Nobat di Sisir, Nasiri di Siok, Gong di Palu, sambil yang teramat mulia, Duli Pangeran Muda Hassan Al-Bolkiah, berangkat dari Istana Darul Hanak ke Peterana Khas, menerima hormat diraja dari Barisan Kehormatan Pasukan Polis Brunei. Setelah membalas tabik kehormatan, yang teramat mulia pun memeriksa barisan. Diputerakan pada 15 hari bulan Julai 1946, yang teramat mulia Duli Pangeran Muda Hassan Al-Bolkiah adalah putera sulung ke bawah Duli Yang Maha Mulia Maulana Al-Sultan Sir Umar Ali Saifuddin. Yang teramat mulia pada masa ini sedang menuntut di sebuah sekolah di Persekutuan Tanah Melayu. Didahului oleh dua orang panglima dan diiringi oleh para ceteria, pangeran, menteri, ahli majlis mesyuarat, penjawat alat kebesaran negeri dan pahawai, yang teramat mulia pun berangkat ke Pasiban Agong untuk istiadat memasyhurkan peisytiharan. Disaksikan oleh pembesar-pembesar negeri dan dev-dev dari Persekutuan Tanah Melayu, adat istiadat lama ini pun dimulakan berharapan dengan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan. Mula-mula, surat peisytiharan dan alat-alat kebesaran negeri dibawa masuk. Peisytiharan pun disempurnakan oleh Menteri Besar Datuk Setia Marsal bin Ma'un bahawa mengikut keputusan Majlis Pelantikan Raja dengan diperkenankan oleh Baginda Sultan, maka kini ditabalkan Yang Teramat Mulia Duli Pangeran Muda Hassan Al-Bolkiah menjadi Duli Pangeran Muda Mahkota Brunei. Peisytiharan selesai dimasyhurkan. Keris kerajaan disusuk. Yang teramat mulia kini sebagai bakal raja negeri Brunei. Dan kepada segenap lapisan rakyat diumumkan dengan tembakan meriam 19 das. Majlis pun tamat dengan doa selamat dibacakan oleh Yang Mulia Begawan Mudim Haji Adnan, Tuan Kadhi Brunei. Wala hamman illa farajtah, wala mawiban illa syafaitah, wala aduwan illa allamtah, wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirah, illa qadaitaha wa sallamtaha, birahmatika ya arhamar rahimin. Sesungguhnya, satu istiadat cemerlang mengenangkan kembali zaman gemilang Sultan Bolkiah yang pertama sekali sebelum ini mengadakan upacara seperti ini. Seterusnya, Sri Paduka berangkat menjunjung Duli Ibundanya Yang Maha Mulia Raja Isteri, disaksikan oleh isteri-isteri kerabat diraja dan pembesar-pembesar negeri. Selanjutnya, Baginda berangkat bertemu dengan rakyat. Di dalam perarakan berkereta, Yang Teramat Mulia menaiki sebuah kenderaan khas berkain kuning, diiringi pula oleh pasukan nobat diraja, penjawat-penjawat alat kebesaran negeri dan disusul pula oleh pahawai-pahawai. Penduduk negeri Brunei, inilah kali pertama mereka mempunyai seorang Duli Pangeran Muda Mahkota sejak 4 kurun yang lalu. Gelaran seperti ini telah mula-mula direka dan dikurniakan oleh Baginda Sultan Bolkiah, Sultan Brunei yang kelima ke atas anaknya Baginda Sultan Abdul Kahar, sewaktu kerajaan Brunei sedang berkembang dan memuncak dengan kebesarannya.
Gelaran lama ini kini dihidupkan semula, melambangkan kemajuan negeri Brunei ke arah zaman keemasan. Sebagai tanda kesyukuran kepada Ilahi, diadakan beberapa perayaan termasuklah Berzanji dan Murhaban. Satu majlis santapan khas juga diadakan di Istana Darul Hanak, di mana jamuan nasi asli Brunei dengan hidangan bertingkat tiga disajikan. Sementara itu, di seluruh Brunei selama 6 hari 6 malam, rakyat melepaskan perasaan riang gembiranya dengan mengadakan berbagai-bagai jenis tarian dan permainan dari pencak silat, pusaka pahlawan Melayu, membawa kepada tarian bubu, permainan kuasa gaib. Dalam satu jamuan negeri yang diadakan di Maktab Sultan Umar Ali Saifuddin, pegawai daerah Brunei dan Muara yang mulia Pangeran Haji Abdul Rahman bin Pangeran Haji Abdul Rahim mempersembahkan tahniah rakyat ke bawah duli Seri Peduka dan doa mereka moga-moga yang teramat mulia dapat memimpin mereka ke arah kebahagiaan hidup di sisi bangsa, agama dan tanah air. Dan dari rakyat, satu cenderamata tanda kasih mereka. Balas, Yang Teramat Mulia mengucapkan terima kasih atas sambutan rakyat yang meriah itu. Seri Peduka melafazkan kesedarannya betapa beratnya tanggungjawab gelaran yang disandang di atas bahu yang masih muda itu, dan berharap sekalian rakyat memberi kerjasama dan nasihat mereka. Seterusnya, Yang Teramat Mulia berangkat ke Tutong, di mana Seri Peduka disambut oleh pegawai daerah Datuk Setia Pangeran Haji Abu Bakar dan Yang Berhormat Cik Abdul Manan, Ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Di dalam suatu ucapan tahniah yang dibacakan oleh Cikgu Ahmad bin Kadi, penduduk daerah Tutong mengikrarkan taat setia ke bawah duli Tuanku dan berjanji akan memberi apa jua sumbangan. Mereka berharap Seri Peduka bertabah hati memasuki gelanggang sejarah dunia yang penuh dengan pergolakan siasat. Dan bagi Baginda dicipta sebuah sajak. Wahai bintang, sinarmu nanti juga seindah bulan. Biarlah bulan masih menerangi alam, kerana cahaya bulanlah ketenangan, kedamaian, kemakmuran seluruh Nusantara. Hidup gembira, megah, oh segalanya.
Kuala Belait, sebuah pelabuhan dan pusat perniagaan negeri Brunei, menyambut perangkatan Yang Teramat Mulia Duli Pangeran Muda Mahkota dengan suatu upacara pebarisan khas. Selesai membalas tabik kehormatan, Yang Teramat Mulia pun memeriksa barisan yang terdiri dari pasukan polis Brunei, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan pasukan keselamatan syarikat Shell, disaksikan oleh beribu-ribu rakyat dari ceruk rantau daerah Kuala Belait. Menerusi pegawai daerahnya, penduduk Kuala Belait menyatakan gembiranya dapat menatap wajah Sri Paduka sebaik-baik sahaja diisytiharkan menjadi bakal Raja Brunei. Sri Paduka menegaskan bahawa kemajuan negeri bergantung atas kesedaran rakyat akan tanggungjawab masing-masing. Dalam satu jamuan teh di Istana Kota Manggalela, ke bawah duli Sri Paduka dipersembahkan pembesar-pembesar negeri dan ketua-ketua kaum. Pada waktu maghrib, Sri Paduka berganding bahu dengan rakyat jelata menyempurnakan sembahyang waktu di Masjid Umar Ali Saifuddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sungguh pun masih muda usia Sri Paduka, namun tuanku sangat faham dasar di Raja Brunei, iaitu raja untuk rakyat dan rakyat untuk raja. Malamnya, Brunei berkelimaya dengan cahaya warna-warni, sedangkan di udara berkumandang lagu dan tari menggambarkan kegembiraan rakyat jelata. Dalam bidang lawatannya ke seluruh negeri Brunei yang seluas 2,300 persegi batu itu, kali ini rombongan diraja berangkat melalui jalan perairan, satu-satunya tali perhubungan utama di negeri Darussalam ini. Brunei mempunyai pantai sepanjang 100 batu dan beberapa buah sungai. Tiga jam setelah berlayar, Sri Paduka pun tiba di Temburong, disambut dengan gairahnya oleh rakyat yang telah menunggunya subuh-subuh lagi. Bagi penduduk Temburong, terutama sekali kanak-kanak sekolah, Yang Teramat Mulia menjadi lambang kebanggaan dan pendorong mereka menjalankan perkhidmatan masing-masing untuk negara dan agama. Mengikut sejarah tua, kerajaan Brunei mula terbentuk
sejak 1500 tahun dahulu. Dan dalam kurun ke-16 lah, di zaman Nakhoda Ragam atau Sultan Bolkiah, kerajaan itu memuncak pengaruhnya hingga meliputi hampir ke seluruh pulau Kalimantan dan Filipina. Seri Paduka kini menziarahi makam almarhum di Lobak, salah seorang ketua negara Brunei di zaman silam. Seterusnya, ke makam diraja di mana Seri Paduka bersama-sama bertahlil bagi almarhum-almarhum Sultan yang telah memimpin dan mengetuai negeri Brunei dari satu zaman ke suatu zaman. Kembali pula ke Istana Darul Hana di mana berlangsung istiadat menjunjung ziarah. Setelah perkenan dimohon oleh yang dimuliakan lagi dihormati pihin orang kaya di Gadong dari Baginda Sultan, maka yang teramat mulia pun dijunjung mengadap serta mencium tangan Duli Yang Mahamulia ayahandanya. Selama 6 hari 6 malam yang teramat mulia, Duli Pangeran Muda Mahkota mula diperkenalkan sebahagian kecil daripada tugas besar, tugas kesultanan, tugas diraja. Satu ketika gemilang dalam riwayat hidup Seri Paduka, satu kenang-kenangan yang tak akan dapat dilupakan oleh penduduk Brunei. Dan dari seluruh rakyat jelata yang berbagai kaum dan agama, doa restu ke hadrat ilahi, moga-moga Allah anugerahkan taufik dan hidayat ke atas tuanku di dalam segala tugasnya.